Pemain sayap Di Savindran berharap pengalaman yang diraih sepanjang bersama Harimah Muda A dapat membantunya menampilkan prestasi memberangsangkan dalam aksi sulung bersama pasukan barunya Pahang Sabtu ini. Savindran akhirnya kembali ke gelanggang selepas berehat hampir setahun ekoran kecederaan. Dia yang melakukan penghijrahan kontroversi hujung tahun lalu setelah turut jadi rebutan Selangor dimasukkan menggantikan Azamuddin Akil pada minit ke-77. Ia sekaligus menyaksikan penampilan pertamanya dalam kancah Liga Malaysia ketika pertemuan menentang Felda United di Stadium Selayang. Musim ni bila saya kembali dalam padang, saya rasa cuma match fitness saya je tak cukup. Saya akan usaha untuk dapatkan balik match fitness dan saya akan turun balik untuk Liga Super dengan cepat dengan match fitness yang lagi strong. Kehadiran Savindran sememangnya menambah kekuatan di bahagian sayap Tok Gajah. Namun dia berharap lebih kerap diturunkan menjelang tugasan bersama negara untuk Sukan C di Singapura. Saya akan cuba mendapatkan fitness balik sebelum saya ke squad SEA Games tu dan saya nak buat yang terbaik kat SEA Games daripada yang lepas.